Temuan baru Komnas Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau Komnas Kipi atas kematian Trio Fauki Firdaus 6 Mei lalu menjadi salah satu alasan pemerintah menghentikan sementara penggunaan vaksin COVID-19 AstraZeneca. Komnas Kipi menyebut kematian warga Jakarta Timur ini diduga ada kaitannya dengan vaksin. Usai divaksin, Trio sempat mengeluh tidak enak badan, sakit kepala dan demam beberapa jam setelah disuntik. Keesokan harinya, Trio kembali merasakan sakit yang luar biasa hingga tak sadarkan diri dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Keluarga menyebut almarhum tidak memiliki riwayat penyakit berat, bahkan tidak pernah terpapar COVID-19. Hasil investigasi dokter juga menegaskan, riwayat kesehatan bukan penyebab meninggalnya Trio sehari usai disuntik vaksin AstraZeneca. Berdasarkan rekomendasi Komnas KIPI dalam surat yang bertanggal 11 Mei 2021, Badan POM menyatakan tengah menyelidiki handling atau proses penanganan vaksin terkait dua laporan KIPI serius fatal yang diduga berkaitan dengan vaksin AstraZeneca yang didapat gratis dari fasilitas COVAX WHO dengan batch atau kumpulan produksi bernomor CTMAV 547. Badan POM juga menguji toksisitas abnormal dan sterilitas terhadap vaksin batch tersebut. Selama investigasi dan pengujian berlangsung, badan POM meminta agar distribusi dan penggunaan vaksin AstraZeneca dengan batch tersebut dihentikan sementara. Keputusan ini pun diumumkan Kementerian Kesehatan dalam laman web resminya sehatnegeriku.kemkes.go.id. Namun, Kemenkes menegaskan tidak semua batch vaksin AstraZeneca dihentikan distribusi dan penggunaannya. Hanya batch CTMAV547 yang dihentikan sementara menunggu investigasi dan pengujian Badan POM yang diperkirakan rampung dalam 1 hingga dua pekan. Ada 448.480 dosis dalam batch CTMAV547 yang merupakan bagian dari 3.852.000 dosis vaksin AstraZeneca yang diterima Indonesia pada 26 April 2021 melalui skema fasilitas Covax WHO. Batch yang diduga bermasalah ini sudah didistribusikan untuk TNI dan sebagian ke DKI Jakarta dan Sulawesi Utara. Ini adalah bentuk kehati-hatian pemerintah untuk memastikan keamanan vaksin ini. Kementerian Kesehatan mengimbau masyarakat untuk tenang dan tidak termakan oleh hoax yang beredar. Masyarakat diharapkan selalu mengakses informasi dari sumber terpercaya. Penggunaan vaksin AstraZeneca tetap terus berjalan dikarenakan vaksinasi COVID-19 membawa manfaat lebih besar. Bes AstraZeneca selain CTM AV547 aman digunakan sehingga masyarakat tidak perlu ragu. Tegas Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan dalam keterangan tertulis di laman web Kemenkes. Meski penggunaan vaksin AstraZeneca batch CTMAV-547 telah dihentikan sementara oleh pemerintah, anggota Komisi 9 DPR RI Saleh Partawanan Nandaulai meminta investigasi dan pengujian dilakukan untuk seluruh batch vaksin AstraZeneca yang diterima Indonesia. Meski demikian, Kementerian Kesehatan memastikan program vaksinasi dengan vaksin AstraZeneca batch lainnya tetap berjalan. Walau selalu ada risiko dalam setiap jenis vaksinasi, pemerintah telah memastikan bahwa vaksin yang beredar di masyarakat adalah vaksin yang aman dan efektif untuk digunakan. Risiko akibat vaksinasi juga jauh lebih kecil dibandingkan risiko terinfeksi COVID-19. Berdasarkan data Komnas KIPI, hingga saat ini belum pernah ada kejadian orang meninggal dunia akibat vaksinasi COVID-19 di Indonesia.